Hei, halo sahabat pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Dan lagi-lagi pada kesempatan ini kita akan mengulas permainan zaman dulu teman-teman. Dan ini adalah pertemuan dua pemain hebat, Edward Lasker menghadapi Frits England yang terjadi di Nederland 1913 dan merupakan permainan yang sangat-sangat brutal dan tentu permainan dengan penuh seni teman-teman. Bagaimana permainannya langsung saja kita simak di Catur Talk Indonesia. Baiklah teman-teman, di sini Edward Lasker sebagai putih memulangkah dengan pion ke-4 dan dibalas tentunya oleh Frits England, pion ke-5, kuda ke-F3, kuda ke-C6, dan di sini kuda ke-C3 variasi 3 kuda dan kuda ke-F6 variasi 4 kuda. Dimainkan dengan gajah ke-B5 mengarah kepada permainan Spanyol, kuda ke-D4 langsung juga mengancam gajah. Di sini kuda tidak memukul kuda tetapi kuda memukul pion sentral teman-teman. Dipilih menteri ke-7 juga mengancam kuda. Kuda kembali ke tempat semula. Sebelumnya juga ada sebuah opsi yang bisa dilakukan yaitu dengan F4 teman-teman, salah satu variasi yang cukup agresif di mana kuda misalkan memukul gajah, maka di sini juga kuda memukul kuda. Dan apabila tentunya D6 selain mengancam kuda juga membuka menteri mensupport pion. Kuda mundur, maka menteri memukul pion sentral skak. Tentunya menteri menutup, pertukaran pun terjadi dan raja ke D7 langsung juga mengarah middle game ke depan. Kita kembali teman-teman di dalam posisi ini dipilih tentunya oleh Lasker kuda mundur ke F3 dan apa yang harus dilakukan oleh hitam teman-teman? Ia langsung kuda juga memukul pion sentral. Sebelumnya di dalam posisi ini teman-teman, bahwa kuda memukul gajah juga merupakan opsi. Di mana kuda memukul kuda, di sini dapat menteri memukul pion skak. Menteri menutup, pertukaran pun terjadi dan kuda ke D5 layak dicoba juga mensupport pion. Apabila C4 mengusir kuda, tentunya di sini kuda tidak berpindah tetapi A6 kembali mengusir kuda putih di mana pertukaran terjadi. Kira-kira inilah bentuk posisi yang bisa saja terjadi. Namun kita akan melihat bedanya teman-teman. Kita kembali ke parti aslinya. Namun di dalam posisi ini, Frits England langsung juga memilih dengan kuda memukul pion sentral, maka langsung dibalas rokade terdahulu cukup penting membuka ke depan file benteng, langsung juga mengancam menteri, juga mengancam raja. Kuda saat ini memukul kuda, juga tempo mengancam menteri, dan ini tentunya wajib direspon, sehingga pion menerima kuda, dan saat ini juga bahwa kuda terancam. Di sini kuda memukul kuda skak. Karena apa teman-teman? Apabila menerima gajah, maka saat ini sudah bisa benteng ke-1, menteri akan tumbang. Oke? Untuk itulah, dicoba dengan kuda memukul kuda ada tempo skak. Sehingga tentunya menteri menerima. Sehingga menteri ke-5 saat ini tentunya selain mengancam gajah, menghindari juga ke depan untuk juga ancaman. Tetap benteng ke-1 skak dimainkan oleh Lasker. Gajah menutup, maka gajah ke-3 saat ini menyelamatkan diri. Berlanjut dengan D5, membuka juga posisi bagi gajah ke depan dan dimainkan dengan gajah ke E3. Kita lihat di sini tempo mengancam menteri dan juga sudah menghubungkan benteng, perwira semuanya sudah aktif. Menteri mundur ke D6, maka berlanjut gajah ke F4 lagi-lagi mengancam menteri dan menteri ke F6. Karena apa teman-teman? Sebelumnya di dalam posisi seperti ini, apabila langsung juga dicoba dengan menteri kembali ke C5 misalkan, masalahnya gajah ke E5 bisa dilakukan, tempo juga mengancam pion ke depan. F6, maka B4 saat ini terlebih dahulu mengancam menteri, di mana setelah menteri mundur, gajah baru ke D4, dan menteri ke C6, A4 saat ini. Dan kita lihat teman-teman, kuatnya sepasang gajah ini, dan di sini juga menteri ke depan akan diusir teman-teman. Dan kelemahan juga bagi hitam, bahwa raja belum rokade. Dan kita kembali tentunya di sini juga langsung menteri berpindah ke F6, maka dicoba menteri langsung memukul pion teman-teman. Sebelumnya cukup menarik, di dalam posisi seperti ini, bahwa gajah juga langsung memukul pion mungkin opsi, di mana menawarkan menteri memang terlihat pion bertumpuk, tetapi kita lihat teman-teman, bahwa dengan unggul pion ini ke depan, bahwa secara komputer pun putih lebih baik. Ada juga sebuah opsi yang cukup menarik, yaitu dengan menteri justru ke E3. Dengan ide seperti ini, memang ke depan juga mengancam gajah, tetapi juga meninggalkan gajah. Semisal disepelekan dengan rokade, masalahnya betul menteri akan memukul gajah. Walaupun ada menteri memukul gajah, masalahnya gajah akan langsung memukul pion skak teman-teman. Dimana setelah raja berpindah, masalahnya tentunya benteng akan tumbang dan putih akan unggul kualitas.
Namun kita akan melihat bedanya teman-teman di dalam posisi dipilih dengan menteri memukul pion, walaupun ini adalah sebuah langkah pengorbanan gajah, akan tetapi di sini juga setelah diperhitungkan oleh hitam memainkan C6 langsung menutup. Mengapa demikian? Mungkin yang ditakutkan oleh hitam seperti ini teman-teman, semisal ia menerima gajah ini, walaupun ini rekomendasi dari komputer, masalahnya gajah kepilih maskah, sehingga setelah pion menutup, untuk itulah pion sebelumnya maju, maka gajah memukul pion skak pertukaran, menteri memukul pion skak bahwa ia tidak mau kehilangan bentengnya teman-teman. Di mana raja berpindah, menteri memukul benteng, akan tetapi menteri tentunya ke C7, semuanya masih baik-baik saja. Dan inilah yang tidak dikehendaki oleh hitam, sehingga ia terlebih dahulu sebelum memukul gajah, ia memilih dengan C6 mengusir menteri, dan menteri tentunya mundur ke E4. Gajah K6 saat ini mengaktifkan diri, benteng K3 mungkin ke depan menumpuk benteng. Gajah K5 mengancam benteng, di sini gajah K5 langsung juga terlebih dahulu mengancam menteri. Menteri K6 saat ini, dan benteng K3 juga mengancam pion ke depan. Cukup masuk akal gajah ke F8 mensupport juga pion teman-teman. Dan benteng ke D1, kita lihat bagaimana semuanya perwira cukup aktif. Sekarang jadi pertanyaan apa yang harus dilakukan oleh hitam, dan ia mencoba dengan rokade teman-teman. Saya menjelaskan kepada anda ya, di dalam posisi bahwa yang dikontrol ialah petak ini teman-teman. Sedangkan gerak bagi raja ialah sampai C8, sehingga melakukan rokade merupakan langkah yang legal. Karena apa saya jelaskan seperti ini? Karena beberapa pada permainan sebelumnya, bang, kan ada gajah, mengapa hitam bisa rokade? Karena kecuali kalau gajah ini berposisi di petak E6, maka ini tidak bisa rokade karena apabila rokade ada tempo skak. Tetapi ketika gajah berada di petak E5 ini, dan ini bisa rokade karena apa? Langkah raja tidak ada dihalangi oleh putih. Oke? Rokade sayap menteri merupakan langkah yang sah, tetapi teman-teman, sebuah langkah mengejutkan, sebuah taktik yang sangat menarik teman-teman. Variasi skakmat Bodenmate terjadi dalam posisi Anda pospri ini. Apa opsi terbaik yang dimainkan oleh putih di dalam posisi seperti ini? Bagaimana teman-teman? Selamat bagi Anda yang bisa menemukan langkah itu ialah dengan menteri memukul pion C6 skak. Tentunya kita lihat tiada pilihan kecuali diterima menggunakan pion dan diakhiri langkah eksekusi gajah K6, dan ini pun skakmat, dan kita lihat melakukan skak juga membuka akses benteng sehingga raja tidak bisa kabur teman-teman, dan ini pun menghasilkan skakmat. Ini dinamakan dengan Bodensmith. Sangat-sangat menarik teman-teman, bagaimana juga variasi Bodensmith dilihat di dalam posisi ini, menteri memukul pion C6 skak. Tiada pilihan tentunya kecuali pion menerima, sehingga membawa gajah ke-6 dan ini pun skakmat. Sangat-sangat menarik dan juga brutal bagaimana permainan masa lalu. Berikut adalah tingkat akurasinya. Ulasan permainan dari komputer menunjukkan bahwa tingkat akurasi Grandmaster Edward Lasker ialah 84,4% dan tingkat akurasi hitam Grandmaster Fritz Englund 62,3%. Baiklah teman-teman, demikianlah ulasan catur hari ini. Jika kawan-kawan suka dengan konten catur seperti ini, berikan kami like sehingga algoritma YouTube membaca video ini dan semakin banyak direkomendasikan bagi sahabat pecinta catur lainnya. Apabila ada saran dan juga request teman-teman, jangan ragu tuliskan di kolom komentar dan kami akan berusaha membuat requestan dari Anda. Salam Catur Talk Indonesia, sampai jumpa di video berikutnya. Keep sharing and keep loving. Bye-bye.